Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rizki yang halal, rizki yang barakah untuk menafkahi dirinya seperti tuan-puan setiap hari keluar cari rizki. Nabi kata, Nabi bersabda, barang siapa yang mencari rizki yang halal, rizki yang barakah untuk menafkahi dirinya agar dia tidak meminta-minta. Yang pertama, kita keluar cari rizki, bekerja adalah untuk diri sendiri supaya kita tidak menjadi orang yang meminta-minta. Yang kedua adalah untuk menafkahi keluarga, Nabi sebut, dan menafkahi keluarganya. Dan yang ketiga, iaitu mereka yang membantu orang-orang yang memerlukan, maka dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak dalam keadaan wajahnya yang bercahaya. Tuan-puan, muslimin muslimat sekalian, hari-hari kita datang kerja pagi, kemudian pulang petang, sama ada penat atau tidak, stres atau tidak, enjoy. Kadang tu lagi enjoy di tempat kerja, kat rumah lagi penat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kadang penat tempat kerja, rehat dekat rumah, bersilih ganti. Rupanya apa yang kita lakukan selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kerja ini boleh melayakkan kita untuk dibangkitkan di mahsyar kelak dengan wajah yang bercahaya ibarat bulan purnama. Itu hadis Nabi dengan tiga syarat: untuk menafkahi dirinya dan untuk keluarganya, kemudian membantu orang-orang yang memerlukan. Sebab itu, bila kita keluar kerja, terus niat untuk tiga golongan. Sebab ramai orang keluar cari rezeki untuk dua saja, dirinya dan keluarga. Dia tidak memasukkan sekali berniat untuk membantu orang yang susah. Mungkin ahli keluarga yang susah, mungkin jiran tetangga, mungkin siapa sahaja. Dan jika kita berniat untuk ketiga-tiganya, kita akan lihat rezeki kita semakin barokah. Barokah mungkin gaji tambah tak banyak, tetapi cukup itu semakin cukup. Rizki yang banyak belum tentu cukup, tetapi rizki yang barakah pasti akan dicukupkan oleh Allah. Allahu Akbar.